Seperti layaknya kita mengiringi seperti ini ya. Masih di lagu yang sama. Seperti teman-teman, ini nggak jauh-jauh dari chordnya teman-teman ya, cara mengiringinya teman-teman ya, ya agak mirip-mirip seperti lagunya. Halo sobatku, sobat manjur semua, selamat datang di tutorial manjur. Oke ya, tutorial manjur, tutorial pemersatu pemula untuk belajar keyboard dan piano tentunya teman-teman ya. Oke, di video saya kali ini saya akan mengajarkan untuk Anda semuanya dan akan surprise bonus cara yang sering dibicarakan di komentar ini, cara belajar mengiringi lagu-lagu. Oke ya. Oke sobatku, seperti ini caranya ya. Caranya mudah banget, simak video ini dari awal sampai selesai agar tidak gagal paham dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pinter tentunya. Oke teman-teman ya. Jangan lupa setelahkan like, berkomentarlah agar apa yang bisa dikomentarkan dan saya akan tanggapi satu persatu teman-teman ya. Dan jangan lupa sertakan subscribe-nya untuk dukungan channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cara belajar pintar bermain piano dan keyboard. Oke ya. Untuk caranya seperti ini ya. Kita pakai suara piano untuk sebagai contoh. Seperti ini suaranya ya teman-teman ya. Dan kita cara mengiringinya bisa pakai suara piano dan bisa juga pakai suara string teman-teman ya. Kalau pakai suara piano seperti ini, sebagai contoh lagu apa ya? Lagu seperti ini teman-teman ya. Sebagai contoh lagu, sebut saja Satu Rasa Cinta ya teman-teman ya. Itu kan nadanya di F minor sini teman-teman ya. Bagaimana cara mencari chordnya untuk melodi di F minor ini dan selanjutnya, itu mudah teman-teman ya. Ikuti untuk cara saya seperti ini ya. Nah, kan seperti ini. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga akan mekar meski kemarau melanda. Seperti ini iringan pianonya dan cara mengiringi piano seperti ini sudah ada di video saya sebelumnya. Dibuka saja videonya, ditonton, disimak sampai benar-benar bisa. Dan kita sekarang pakai yang string teman-teman ya. Pakai yang string seperti ini. Program dulu voice string teman-teman ya di keyboard teman-teman. Dan kita untuk mengiringi lagunya seperti ini, pakai tangan satu saja nggak apa-apa karena ini single juga tidak apa-apa karena tidak pakai suara piano ya teman-teman ya. Kan kuncinya di F minor sini, Satu Rasa Cintanya kan. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya.
bungakan mekar. Meski kemarau melanda, oke teman-teman ya, maaf kalau suara saya jelek, maaf saja karena saya bukan penyanyi atau bukan artis teman-teman ya, saya cuma orang biasa yang pemain keyboard atau piano ya teman-teman ya, untuk belajar Anda semuanya. Untuk stringnya seperti ini. Ini F minor teman-teman ya. Ini udah ketemu chordnya F minor. Berarti seperti ini. Nah, itu masih dikuncinya teman-teman ya. Enggak kesini, kesini, enggak kesini ke atas, enggak. Itu dikuncinya seperti ini. Kita cari kunci F kan seperti ini. F minor A. Ini nanti bisa di awal sini, atau bisa di tengah, atau bisa di sini. Nah, berarti kalau biarlah semua berlalu, kita cara mengiringnya atau melodinya seperti ini. Kan seperti ini teman-teman, biar kelihatan ya. Nah, berarti dari sini ambil dari sini. Nah, sini ambil dari C-nya sini. Langsung biarlah semua berlalu. Nah, mudah kan teman-teman ya? Tinggal dicari saja. Kalau chord-nya di F, berarti ya di antara F itu ada F, G, ada C. Kalau nggak di sini ya di sini ya di sini. Untuk pertama awal mula melodinya atau mengiringinya teman-teman ya. Beda juga kalau sudah memakai piano seperti pertama itu teman-teman ya, seperti ini ya. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya, punya kan mekar. Nah itu beda lagi, itu sudah ada di pelajaran saya sebelumnya. Ini kan membaca tentang string. Nah, mudahnya seperti ini aja. Seperti ini bisa. Seperti piano itu seperti ini bisa pakai suara string. Nah, kalau seperti ini pakai suara string, jangan bingung ya teman-teman ya. Ingat ini jangan bingung dan jangan disalahpahamkan karena ini mudah banget. Ini tergantung teman-teman untuk menilai cara belajarnya teman-teman ya. Ini sudah mudah banget, semoga semua bisa. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya, bungakan mekar. Meski kemarau melanda, bungakan mekar. Meski kemarau melanda. Oke, mudah kan teman-teman kan? Ini untuk belajar lagu apa saja seperti ini teman-teman ya. Cara teori dasarnya seperti ini. Cara mengiringi lagu itu seperti ini teman-teman ya. Kita cari dulu untuk chordnya. Chordnya itu di apa? Dan kita cari melodinya atau cari iringannya ya di chordnya itu sendiri teman-teman ya. Masa chordnya di F sini, melodinya di E. Itu kan jauh teman-teman ya. Fals ya kalau F ya di F. Seperti lainnya kita mengiringi seperti ini ya. Masih di lagu yang sama. Teman-teman, ini enggak jauh-jauh dari chordnya teman-teman ya, cara mengiringinya teman-teman ya, ya agak mirip-mirip seperti lagunya sih stringnya, tapi itu
jangan dibuat sepersis mungkin untuk mirip lagunya teman-teman ya, karena ini pengiring stringnya. Kalau biarlah gini, biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya, bunga kan mekar meski kemarau melanda. Nah itu kita dilompat-lompatkan, jangan seperti lagunya aslinya. Bukan seperti itu. Itu melodi tunggalnya. Kita stringnya untuk iringannya slow teman-teman ya, seperti ini ya. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya, bunga kan mekar meski kemarau melanda. Itu dan seterusnya, cuma seperti itu saja stringnya teman-teman ya. Untuk lagu apa, untuk jurus mengiringi lagu apa, itu seperti itu. Teman-teman paham ya? Kan Satu Rasa Cinta kan seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kalau melodi yang sudah jadinya teman-teman ya. Dan cara belajar melodi ini sudah ada juga di video saya sebelumnya. Oke teman-teman ya, paham ya sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan jangan sampai ketinggalan sama teman-teman yang lainnya untuk cara belajar di video saya kali ini teman-teman ya. Ini sudah banyak. Untuk pertama saya membuat video tentang keyboard dan piano, itu iringan string, main piano, ada solawat-solawat, lagu dangdut, campur sari, dan pop. Itu sudah ada semua, tinggal teman-teman cari saja video saya dan urutkan, dan silakan belajar, itu gratis teman-teman ya. Saya tidak memungut biaya apa-apa di YouTube saya, cuma teman-teman dukung saja saya dengan tekan tombol subscribe-nya saja, itu udah cukup. Itu udah kita menjadi berteman dan bersaudara teman-teman ya. Semoga sehat selalu, salam untuk keluarga dan semoga salam sukses selalu untuk teman-temanku semua. Dan saya akhiri sampai di sini dulu, met ketemu di video saya selanjutnya. Salam tutorial manjur.